2, pemotongan pajak 20% menjadi 10%. 3, tuntutannya buka amnesti untuk driver yang sudah kena PM. 4, pembatasan kuota driver di Pekanbaru. Itu tuntutan. Tujuannya yang ke wali kota, mediasi atau antara driver sama pihak Gojek sampai ada hasil tuntutan. Nanti ada perwakilan 5 orang yang menghadap ke dalam. Poin B-nya, apabila itu tidak terjadi, kita menduduki kantor wali kota sampai tuntutan dikabulkan. Dan apabila tuntutan tidak dikabulkan, kita minta dari pihak pemerintah untuk menutup kantor Gojek. Yang tadi harus nggak usah dikeluarkan, ya kan? Setuju. Sudah, cuma itu. Untuk COVID di hari Senin dari jam 00 sampai 00. Sampai selesai. Dan apabila setiap base camp ada yang on beat, maka akan di sweeping kepada yang on beat semua aplikasi. Tidak ada peluru tembak menembak di hari H. Saya nggak tahu teman-teman apa semuanya ada kepikiran atau enggak. Kalau yang saya pikir ini, kenapa kita tidak meminta atau menuntut seandainya PTG mengeluarkan kebijakan? Kalau kita ini kan antara kita dengan PTG kan sebagai mitra. Kalau mitra itu kan berarti kan kita kan partner ya, partner kerja. Berarti kan semuanya kan saling menguntungkan dan harusnya kan seperti itu. Kenapa setiap mereka mengeluarkan kebijakan terutama mana ya, masalah target atau kualitas kita sebagai mitra itu harusnya diajak berdiskusi atau berbicara. Aku tidak bilang dulu. Jadi jangan sampai istilahnya dia ngasih target itu kan. Nah, ini cuma dia aja yang bisa ngasih target ke kita, berarti seolah-olah kayak kita sebagai pekerjanya. Sementara di sini dibatasi dengan kata mitra. Harusnya kalau bisa kita kan berunding nih. Nah, mau nggak kerjasama seperti ini? Nah, kamu bisa diaturan, saya kasih pelanggan, kamu yang mengerjakan, tapi saya kasih bonus sekian. Nah, ketika dia menaikkan poin atau menaikkan insentif atau menurunkan, nah, dia harus diaturan aja kita sebagai mitra untuk berdiskusi masalah. Koordinasi ya. Iya. Ini Bang Om Rizky tadi dari siapa ini? Yang buka merah loh. Tentel. Untuk koordinasi. Ya, masalah poin naik turun loh. Masalah poin. Maksudnya abang itu jadikan poin. Ditambahi bahasanya gitu. Poin tuntutan kita. Oh. Jadi setiap ada perubahan itu minimal ada perwakilan dari driver yang duduk di sana untuk perumusan-perumusan itu. Kita kan ke depannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka ada perubahan skema lagi, bahasa kita ya, segala kebijakan waktu kita sudah dibatasi yang terakhir. Kurang lebih gitu. Semangatnya kemarin itu yang di SKK itu Om. Tapi dianya itu enggak jelas cara undangnya. Itu sebenarnya kemarin itu tujuannya. Sebelum dia mau naikkan ini kan dia udah ajak kita kopdar semalam di sana. Tapi dia sendiri bilang saya juga enggak sangka terlalu cepat dinaikkan katanya. Tapi sebenarnya tujuannya itu dia mau bilang masih oyo. Masukin aja satu lagi di poin ini. Belum ada tidur. Jadi dia